Selamat sejahtera, saya Satish Analaike Gopinathan akan membincangkan tentang kewajaran revolusi industri yang keempat dan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan, FPK, merupakan satu landasan cukup penting dan mustahak untuk difahami, dihadami dan disempurnakan. Perkara ini tersusun dengan tertib dan rapi untuk membolehkan setiap individu terdidik peringkat demi peringkat sebagai seorang insan seimbang dan berupaya menyumbang atas dasar ilmu yang diperolehi serta nilai yang seimbang. Jika dihubungkaitkan aspek teras ini, maka terzahirlah falsafah pendidikan kebangsaan yang serba indah lagi sempurna berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Persoalannya adalah, adakah falsafah revolusi industri yang keempat itu sesuai dan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan atau sebaliknya? Dari segi revolusi industri yang keempat, kita telah maklum dari makalah-makalah terdahulu bahawa kesan yang dijangka dari revolusi industri yang keempat amat berbeza sekali berbanding dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang disebut di atas, misalnya revolusi industri yang keempat sebagai sebahagian dari turutan berbagai revolusi industri sejak 250 tahun yang dahulu, menampakkan kesan alam sekitar menjadi tidak seimbang di hampir semua peringkat. Ia tidak terhad kepada peringkat setempat, malah merangkumi lebih jauh dari itu dan umumnya keadaan menjadi lebih tenat. Seiring dengan ini, apa yang jelas adalah revolusi industri 4 seperti sebelumnya lebih dipacu oleh kepentingan ekonomi serta keuntungan sebagai matlamat utamanya. Sektor-sektor lain hanya secara sampingan sahaja sehingga membawa kita kepada kedudukan semasa dengan pelbagai krisis yang menimpa. Pendek kata, aspek jasmani, intelek, rohani dan emosi diserat untuk lebih memugar ekonomi semata-mata tanpa banyak menghiraukan aspek lain. Ini bermaksud insan yang terbina akan lebih mirip berperanan sebagai insan cenderung ekonomi, lantas tidak seimbang dalam percaturannya. Semua ini jelas merupakan sesuatu pertembungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Bertolak dari ini, keraguan untuk menyelami dan menyempurnakan kesejahteraan diri seperti yang jelas tercatat dalam falsafah pendidikan kebangsaan turut menjadi sama-sama, malah tidak langsung terungkap dalam agenda revolusi industri yang keempat kerana kesejahteraan diri pada asas membawa nilai-nilai kerohanian yang nyata. Ini sudah tentu tidak akan terjerma melalui kerangka revolusi industri yang keempat yang rata-rata berpaksikan dimensi teknologi tanpa roh. Kelangsungan dari ini terbit pula berbagai aspek etika dan moral seiring dengan soal-soal fitrah manusia itu sendiri. Walaupun revolusi industri yang keempat dikatakan akan membawa lebih kekayaan dan kemewahan, semuanya persis berpusat kepada kebendaan dan material semata-mata. Ini menjadikan ketidakseimbangan dengan bukan material atau kebendaan terus-menerus berleluasa, kemungkinan besar nilai kerohanian dan emosi akan terus tercicir. Kesimpulannya, daripada perbincangan terdahulu, sudah dapat dirasahi bahawa revolusi industri yang keempat bukannya sesuatu yang mudah diterima mengambil pandangan falsafah pendidikan kebangsaan. Itu ia disebabkan asas dan nilai falsafah yang amat berbeza antara kedua-duanya.
Dengan kata lain, kewajarannya agak rendah dan dengan itu memerlukan beberapa langkah bijak untuk menentukan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan tidak sekali-kali diasingkan dalam kegairahan untuk menjadi revolusi industri yang keempat, kenyataan, tanpa memberi ruang kepada nilai, budaya dan tamadun setempat berkembang. Tamadun setempat berkembangan dalam arus perdana. Di sini terletaknya kehebatan falsafah pendidikan kebangsaan untuk menentukan revolusi industri yang keempat dapat diinsankan seperti yang dihuraikan dalam artikel sulung dalam kolom sains untuk manusia ini.